rasa ya. Dimandikan saus Padang guys. Karena dagingnya itu gak ada perlawanan sama sekali guys. Dan kuahnya bener-bener endul guys. Aduh, ini enak sekali. Terus cuminya itu bener-bener gampang digigit ya. Wow, guys. Pokoknya enak banget. Ini best kan? Ini sih aku suka. Langsung kita nih, aku mau coba dulu deh. Kita mau guys. Endol suruh endol, tak endol kendol. Wuna. Wow, ini dia yang dahsyat guys. Sup ikan kerapu dan udang jumbo saus Padang yang siap menguncang lidah kita. Wah, ini dia sup ikan kerapunya. Pertama, ikan kerapu yang udah dibersihin, kita mandikan di minyak panas. Sebentar aja ya gorengnya, biar gak amis aja kok ikannya. Abis itu, kaldu untuk supnya kita kasih bawang merah, daun jeruk, tomat hijau, tomat merah, daun bawang, cabai yang udah dipotong-potong, serai. Jangan lupa tambahin bumbu penyedap biar makin mantap. Terakhir kita kasih kemangi. Wah, rasanya pasti makin sempurna dan ngejelegur guys. Ada juga udang saus Padang guys. Udangnya kita goreng di minyak goreng yang panas ya guys. Gak perlu lama-lama gorengnya guys. Abis itu kita tumis bawang putih, bawang bombay, daun bawang, jahe, cabai. Bah, udah kecium kan wanginya. Terus tambahin kuah kaldu sedikit sama bumbu saus Padangnya ya. Jangan lupa masukin udangnya yang besar-besar ini guys. Terus tambahin telur, aduk-aduk lagi sebentar. Lalu siap kita santap. Hai guys! Wow. Sekarang kita mau makan lagi! Untuk kalian! Okay. Kita sekarang udah ada banyak makanan dan kita udah ada di Warungku Bakar Ulam. Nah, ini enak deh nih makanan-makanan depan kita ya. Oh udah banyak, tapi pertama kita mau cobain ini. Ini menunya adalah sop ikan kerapu. Wow, ini kita icipin dulu. Yuk. Ini ikan kerapu yang di sup guys. Kita cobain kuah originalnya dulu. Yuk. Oh my guys. Ini enak banget guys. Ya udah langsung aja kita cobain. Yuk. Yuk. Wah, karena ikannya gede gini, kita sampai harus sharing di mangkok masing-masing gini guys. Guys, lihat ini. Langsung gede ya. Ini tuh ikannya bener-bener kelihatan seger banget. Coba kita cobain rasanya. Iya. Let's go. Mari. Gokil, ini super ancaman, parah. Endol suruh endol, tak kendol kendol. Wuna. Ini tuh kayak meleleh gak sih? Meleleh banget di dalam mulut kan. Oke. Sangwon time. Wah, pasti dong nih. Biar makin seger nih rasanya. Oke, oh my guys, ini ngiler banget. Mari. Wah, ikan kerapunya lembut, selembut hati aku. Ikan kerapu ini kaya akan omega 3 yang bagus untuk tubuh loh guys. Wow, gimana rasanya Don? Kamu suka nggak? Sehat,
pedes. Iya emang ricanya pedes, tapi nggak terlalu pedes, tapi lumayan buat kalian yang suka pedes. Enak banget kalau dicampurin cabe. Dan guys, ini tuh benar-benar kuahnya tuh seger karena dia ada tomat dan plus kemanginya. Dan ini kuahnya agak-agak sedikit kuning. Nah, karena ada kunyit kan? Iya, gue tahu kunyit juga. Tahu aku. Pokoknya enak banget. Ini best kan? Ini sih aku suka. Ini seger banget. Don, ini ada udang jumbo saus Padang. Wow. Guys, oke, kita lihat. Wow. Guys, lihat tuh. Tuh lihat nih porsinya gede. Udang jumbo raksasa ya. Dimandikan saus Padang, guys. Wow. Kita coba aja langsung. Yuk. Kita coba langsung pakai tangan. Langsung kita nih, aku mau coba dulu. Kita beluakan, guys. Nah. Okay. Biar makin banyak. Mari. Let's go. Aduh guys, bumbu saus Padangnya meresap banget. Aku gak mampu lagi berkata deh, rasanya bikin jatuh cinta. Rasanya beda banget sama udang yang diracik sama saus lainnya. Okay. Yuk. Okay, sambungan time. Mari, belukan. Au, Richa. Kalau makan udah pakai nasi, sampai lupa dunia, guys. Pokoknya enak banget, segar. Kreatif tuh. Yuk. Makin segar, gila. Segar ya? Gokil. Yes! Akhirnya aku jadi ketagihan makan udangnya terus nih, guys. Pokoknya, udang jumbo saus Padang ini emang benar-benar endol, surendol, tak kendol-kendol, nguna. Oh my guys, kita masih mau makan sup buntut sama cumi lada hitam yang menggelegar nih guys. Tetap dibikin lapar ya.